gitu. Pegang. Bagus. Untuk yang untuk orang yang saya sentuh, tetap hitung dalam hati dan istirahatkan pikiran Anda. Buang semua beban, buang semua kelelahan, istirahatkan beban Anda. Istirahatkan tubuh Anda, biarkan merasa nyaman, biarkan merasa rileks. Ya, bagus sekali. Bagus. Dan sekarang saya akan menghitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, lupakan semua sugesti saya, lupakan semua sugesti saya. Dan Anda mulai kembali mengingat angka 4. Anda kembali mengingat angka 4. Lupakan semua sugesti saya. Ingat kembali angka 4. Jadi nanti pada hitungan ketiga, wah, miring-miring kan ya. Sampai 3. Lupakan semua sugesti saya. Wah, ciriknya apa? Dan Anda bisa menghitung secara normal kembali. Jika Anda mengerti yang bukan kepala Anda. Bagus. Ketiri pisan, amit nih. 1, 2, 3. Sekarang angka 4 sudah muncul di pikiran Anda. Sekarang angka 4 kembali jelas. Kembali jelas di pikiran Anda. Anda DC bisa mana, mengingat tena? Kembali angka 4. Eh? Anda bisa mengingat DC kembali mana, angka 4. DC di warung. Di warung. Hitung 1 sampai 10 dan lelapkan pikiran Anda jauh lebih dalam dan jauh lebih lelap dari sebelumnya. Hitung dari 1 sampai 10 dan biarkan pikiran Anda terlelap. Dari 1 sampai 10 biarkan tidur lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Terus. Ya, bagus. Ngorok. Bagus. Nyaman sekali, rileks sekali, nyaman. Ya, yuk. Dan sekarang saya akan menghitung 1 sampai 3. Jangan diganggu ya kamera. 1 sampai 3, saya akan menghitung 1 sampai 3. Ini kena. Anda bayangkan ini, diri Anda berada di dalam lapangan sepak bola yang begitu luas. Bayangkan diri Anda berada di dalam lapangan sepak bola yang begitu luas. Dan posisikan diri Anda di sana sebagai Christian Gonzalez. Posisikan diri Anda sebagai Christian Gonzalez. Bayangkan Anda berada di dalam stadion sepak bola yang begitu luas. Dan biarkan Anda berimajinasi. Bayangkan diri Anda adalah Christian Gonzalez. Christian Gonzalez yang mengirim bola. Dan ketika bola masuk, ada teriakan gol. Anda akan bersorak dan bergaya seperti Christian Gonzalez. Anda berada di dalam satu lapangan sepak bola. Dan ketika ada teriakan gol, itu adalah sebuah tanda bagi tubuh Anda untuk bergaya, berekspresi sebagai Christian Gonzalez. Jika Anda mengerti yang bukan kepala Anda. Oke, bagus sekali. Jadi sekarang Anda adalah Christian Gonzalez. Christian Gonzalez menjadi nyata dalam pikiran Anda, menjadi sebuah kenyataan dalam pikiran Anda. Anda adalah seorang Christian Gonzalez yang ketika ada teriakan gol akan berekspresi begitu bersemangat mengekspresikan diri Anda. Bagus sekali. Ya, bagus. Ya. Dan nanti saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Bangunkan. Buka kesadaran Anda, buka mata Anda, dan biarkan Anda tetap berimajinasi sebagai Christian Gonzalez. Dan nanti, ketika saya menghitung 1 sampai 3, buka mata Anda. Ketika saya menghitung 1 sampai 3, buka mata Anda, dan Anda mulai mengekspresikan diri sebagai Christian Gonzalez. Dan pada saat ada kata gol, Anda ekspresikan diri Anda sebagai Christian Gonzalez. Pada saat hitungan ketiga, buka mata Anda. Dan pada saat
ada kata goal, ekspresikan diri Anda sebagai seorang Christian Gonzalez. Jika mengerti, anggukan kepala Anda. Bagus sekali. Saya akan mulai menghitung dari 1 sampai 3. Dan pada hitungan ketiga, buka mata Anda. Pada saat ada kata goal, ekspresikan diri Anda sebagai Christian Gonzalez. 1, 2, 3. Buka mata Anda. Nyenyak. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Santai. Enak tadi tidurnya? Enak. Enak. Kemarin bola MU, kalau MU lawan Indonesia gimana ya? Wah, Gonzalez masuk winners deh. Gonzalez. Jadi kemarin Indonesia itu menang ya? Ayo makanan kita. Menang ya Indonesia? Oh, menang. Menang ya? Yang mau golin siapa? Gonzalez. Gol! Gol berarti. Gonzalez. Gonzalez bukan Pakris. Main di Arema ini ngegolin deh. Bukan Pakris. Bukan. Yang golin siapa yang golin? Gonzalez. Gonzalez. Jadi namanya siapa namanya? Gonzalez. Namanya Gonzalez ya. Namanya Gonzalez. Kenalan dong, Gonzalez gitu. Gonzalez. Kenalan Gonzalez gitu. Gonzalez. Gonzalez ya. Gimana nendang bolanya? Gimana nendang bolanya? Oke. Sekarang lihat mata saya dan tidur. Oke, bagus. Hitung 1 sampai 100. Masuki alam tidur Anda jauh lebih lelap, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Masuki diri Anda jauh lebih lelap, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bagus sekali. Tetap menghitung dalam hati dari hitungan 1 sampai 100. Biarkan tubuh Anda beristirahat. Bagus. Bagus. Ini kopi saya. Mana mah ngopi hidung gue. Pindahkan gak itu. Bagus. Dan sekarang untuk Harusnya orang yang saya sentuh, video, dengarkan sugesti saya dan abaikan suara-suara selain dari suara saya. Untuk orang yang saya sentuh, sekarang, Anda bayangkan diri Anda adalah diri Anda sebagaimana semestinya. Lupakan semua sugesti yang saya berikan. Dan Anda mulai berada di dalam kenyataan, di dalam sebuah kenyataan. Ya, halus banget ya, terusnya. Bening bisa. Terang. Ya, turun jadi moanya, coba. Ada Anda bukan lagi kerja gosar ya, tapi Anda adalah diri Anda yang terbiasa seperti normal. Dan bisa hipnotis. Sebaliknya aku bisa nih. Dan pada hitungan ketiga, Anda merasakan bahwa saya inilah suatu tragedi. Adalah bukan lagi Christian Gonzalez. Lupakan semua sugesti saya. Diri Anda adalah tragedi hipnotis yang terjadi di diri Anda adalah diri Anda yang normal seperti biasanya. Bagus sekali. 1, 2. Posisinya di tempat nasi goreng Cilandak. Yang biasanya Anda bisa saksikan dengan teliti, inilah orang-orang yang jahil nih, yang lagi makan nasi goreng itu. Apalagi yang pakai topi putih sih, tikus katanya tinggi kurus. Ini lihat, perhatikan. Anda bangun dari tidur Anda dengan kondisi yang segar, kondisi yang nyaman.
yang teguh. Bangun dari tidur Anda pada hitungan ketiga dengan kondisi yang segar, dan Anda bisa merasakan kehidupan ini begitu bahagia, begitu nyaman, begitu rileks. Bangun dari tidur Anda pada hitungan ketiga. Bangun pada tidur Anda. Anda bisa berkembali beraktivitas secara normal. Lupakan semua sugesti yang saya berikan, dan Anda bisa kembali sangat bersemangat di dalam menjalani kehidupan, karena hidup ini adalah hidup yang indah. Bagus sekali. 1, 2, 3, bangun, bangun dari tidur, bangun dari tidur. Stop. Bagus. Enak ya? Enak, kaos dulu. Jadi, jari ada berapa? 5. 5. 5, mana 5? Hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus, 5, gak apa-apa ya? 5 ya? Seberapa tadi? Kenal. Hei, Indonesia kemarin menang kan ya? Menang. Gol! Gak apa-apa ya, gol ya? Enak kan? Enak. Seger banget, seger. Apalagi Anda membayangkan pasta dari Agnes memegang. Lemes gak? Lemes gak? Lemes ya? Cuman enak tapi ya. Enaknya plong ya. Tadi yang pas gol bagus kalau di kamera ya. Ada tadi. Enggak, ininya di situ enggak kelihatan ya, mukanya. Cuman ya berdiri doang. Badannya doang yang di ini. Saya kayak monyet. Belajar dari siapa, Fit? Ikut pelatihan. Aji berhasil asli. Udah beres. Ngeliat kan? Gurunya siapa, Fit? Agres. Gurunya siapa? Jadi itulah tadi proses hipnosis yang saya lakukan sama ini nih, Mr. Sukron. Mr. Sukron ya kan? Mr. Sukron. Polanya sederhana, polanya enak gitu, menyenangkan, enggak bikin pusing gitu. Ya, oke, nanti sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke.